Ribuan buruh menuntut sistem kerja kontrak dihapuskan. Bapak B.J. Habibie menghadiri Ismi Silatnas tahun 2012 di Jakarta Convention Center. Selamat siang pemirsa, dua informasi tadi akan mengisi Temnews hari ini, Jumat 4 Januari 2013. Saksikan selengkapnya bersama saya Elin Mayasari yang langsung disiarkan di Studio 3 BSI TV. Ribuan buruh melakukan aksi turun ke jalan dan diwarnai dengan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pemda Bogor. Mereka menuntut sistem kerja kontrak harus dihapuskan. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di kawasan industri Sentul, Kota Bogor. Pada tanggal 29 Oktober 2012, yaitu hari ini, telah terjadi demo buruh. Sebelumnya memang telah terjadi pada tanggal 3 Oktober 2012 lalu di Pemda Bogor. Tuntutan mereka tetap sama, yaitu menuntut kenaikan gaji tahun 2013. Namun pada tanggal 3 Oktober lalu, tuntutan mereka Oktober sampai tanggal 6 November 2012 sampai tuntutan yang kita adakan itu di ACC sama pihak Bupati Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Itulah wawancara dari beliau. Sekian dari saya, Gibi Henasari, Jelita Buana melaporkan. Ichmi mengadakan silaknas yang bertujuan memberi dukungan bagi pertumbuhan dunia dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan raca jam kerja di Indonesia. Baik, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan Balai Pertemuan ASLMDI Jakarta Convention Center. Bertepatan pada hari ini, Selasa 18 Desember 2012, telah diadakan Silaknas ISMI 2012. Silaknas ISMI 2012 ini membahas mengenai regenerasi kepemimpinan nasional dalam pembangunan peradaban bangsa. Acara ini pun dihadiri beberapa tokoh penting seperti Bapak Profesor B.J. Habibie, Bapak Insinyur Budiono selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Akbar Tanjung dan beberapa tokoh penting yang lainnya. Saat ini di dalam sudah ada Bapak Profesor B.J. Habibie yang sedang berdiplomasi mengenai regenerasi kepemimpinan nasional dalam pembangunan peradaban bangsa. Ya, prestasinya yang jelas, jejak-jejak yang telah dia berikan. Yang pemimpin itu harus mampu mensinergikan tiga elemen yang menentukan, ialah elemen budaya, agama, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus bersinergi positif, dia pimpin, sehingga bisa dikembangkan suatu peradaban yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Dan peradaban itu yang memberikan kualitas kehidupan yang tinggi, kesejahteraan tinggi, keamanan dan ketentraman. Okay. Itu secara singkat. Bagaimana dia buat rincinya? Sinergi positif itu dia harus keluarkan konsepnya. Baik, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Habibie, sukses terus. Ya. Terima kasih. Anggi Setiawan, Jelita Buana, Temius melaporkan. Jebolnya tanggul yang diakibatkan oleh luapan air hujan mengakibatkan beberapa rumah warga sekitar Depok rusak. Tingginya curah hujan membuat tanggul tidak bisa menahan tekanan air yang sangat deras dari sungai utama Bogor. Jebolnya tanggul yang diakibatkan oleh luapan air hujan ini mengakibatkan beberapa rumah warga rusak. Tingginya curah hujan yang terjadi beberapa hari ini membuat tanggul tidak bisa menahan tekanan air yang datang dari sungai utama Bogor. Peristiwa ini terjadi tepat pada pukul 1 dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun akibat bencana ini kerugian yang diderita oleh warga ditaksir jutaan rupiah. Bencana ini menjadi pusat perhatian para warga sekitar. Bahkan Bapak Wali Kota sudah meninjau dan menggerakkan para warga serta para koramil untuk mengupayakan dan menanggulangi tanggul yang jebol tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu menutup jalan kompleks dengan menggunakan karung berisi tanah agar air yang mengalir tidak memasuki blok-blok perumahan yang lain.
Alat-alat berat pun diturunkan untuk membersihkan bebatuan serta lumpur yang terbawa dari tanggul yang ada di atas perumahan tersebut. Penanggulangan tersebut diperkirakan akan berlangsung cukup lama melihat dari curah hujan yang masih tinggi dan air yang mengalir cukup deras. Memperingati HUT MNC TV yang ke-21, MNC menyuguhkan acara spesial yang bertajuk MNC Imagine. Acara yang berjalan selama 5 jam ini berlangsung sangat meriah dengan dihadirkan bintang tamu yang ternama. Tepatan dengan hari ulang tahun yang ke-21, MNC TV mempersembahkan acara spesial bertajuk MNC TV Imagine. Acara ini sangat spektakuler yang diselenggarakan pada Sabtu 20 Oktober 2012 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan secara live dari dua venue yang berbeda, yaitu Studio 3 serta halaman gedung MNC TV. Acara hari ulang tahun ini terasa sangat meriah dengan kehadiran bintang tamu, yaitu Syahrini, Ayu Ting Ting, Wali, Tia Ben, Armada, Fiera, Paschalt, Latinka, Smash, Princess, JKT48, Supergirlies, Fem, Max 5, dan Cowboy Junior. Kemeriahan ini juga didukung oleh Cak Lontong, Wendy Cagur, Soraya Larasati, dan Boy William. Kemeriahan MNC Imagine pun terasa semakin lengkap dengan aksi menarik flash mob Gundam Style yang dipandu oleh artis-artis dan diikuti oleh para fanbase, boy band, dan girl band yang ikut memeriahkan acara ini. Konsep pertunjukan panggung yang menampilkan tatanan kemegahan cahaya lampu serta permainan LED yang menakjubkan. Anda ingin mengetahui kebudayaan Cina dan senang berbelanja? Kampung Cina lah tempatnya. Kampung Cina adalah tempat wisata dan berbelanja dengan nuansa bangunan bergaya Cina. Di sini, Anda bisa berbelanja berbagai barang-barang yang berhubungan dengan kebudayaan Cina. Pusat perdagangan produk Cina terlengkap dan termurah di Indonesia ini ramai dipadati pengunjung saat menjelang Hari Imlek. Selain itu, di Kampung Cina juga mempertontonkan pertunjukan seperti barongsai. Bagi Anda pencinta kuliner, kali ini Temius akan menghadirkan makanan unik di sekitar Bogor. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Saya Lin Maisari dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, sekarang saya berada di Cibinong Bogor. Hujan-hujan gini enak kita makan ya. Dengar-dengar ya dari masyarakat sini ada namanya mie ayam jajak. Mau tahu rasanya itu kita ya. Mijenda merupakan usaha kuliner yang berdiri pada 5 Maret 2008. Usaha ini didirikan oleh 4 orang yang berasal dari Jawa dan Sunda, maka dari itu usaha ini dinamakan Mijenda. Kuliner ini sudah memiliki cabang di Cikaret dan Kedung Halang Bogor. Mijenda adalah makanan yang digemari warga sekitar Bogor. Mungkin karena namanya yang unik dan beraneka macam, serta pembuatannya yang mudah dan siap saji. Menu favorit ini adalah janda kate dan Mijenda komplit. Tadi wisata kuliner saya hari ini di Tirmala, di Tebuana Temus, melaporkan.